sana deh. Aduh teh, kuat teh. Iya, sama teteh dibawanya. Sobat, kita unboxing. Asik. Gimana ya? Ya. Sobat, sekarang Mama mau beli kursi dan meja untuk Faiha dan Rai di rumah. Setelah itu, Mama pergi ke toko buku memilih beberapa buku untuk dibawa pulang. Nanti kita unboxing bareng-bareng ya. Ayo kok cemong sih? Habis makan apa? Makan bakso tahu. Aduh. Iya. Nih, Mama beli ini. Wow. Warna pink soalnya perempuan. Ai mah enggak. Ini dia. Apaan? Eh, Mami. Mejanya lumayan berat. Mama, ini mejanya. Mama bisa duduk. Ya langsung didudukin. Tete juga. Ya Allah deh, Tete jatuh. Tete juga bisa. Tapi Tete beda sebenarnya. Seneng nggak? Seneng. Tapi kita bisa mewarnai. Iya. Eh. Wow. Yuk kita unboxing yuk. Kita ambil bukunya dulu yuk. Sana deh. Aduh teh, kuat teh. Iya, sama teteh dibawanya. Di kamar teteh. Langsung pada didudukin. Nih, ini mejanya warnanya putih. Ini, oh, ini apa? Tempat sampah ini buat di kamar mandi, ganti yang lama. Udah siap buat di unboxing? Iya, siap. Kok udah main duduk aja sih, deh? Siap. Udah gak sabar. Udah gak sabar. Mau boleh dibuka, mah? Buka gak ya? Buka. Boleh, tunggu ya. Sobat, kita unboxing. Penasarannya. Iya. Jadi ini dalamnya meja belajar buat Tete sama Rai buat di ruang tengah. Iya. Buat menggambar. Iya. Atau ngerjain tugas. Wow. Kita biasanya kan kalau ngerjain tugas suka di kamar sendiri. Iya. Nanti bisa di ruang tengah sambil ditemenin sama Rai. Teman dulu. Lihat lagi, mejanya gimana ya? Oh, iya. Wow. Dan, lihat coba. Warnanya putih. Iya. Udah nggak ada lagi. Yuk kita buka. Unboxing. Ayo kita kemana? Ini ada dus. Ada dus.
kita pasang. Ayo pegang dulu ininya ya. Mama bukain dulu. Nanti tinggal aku. Dalam. Huh? Harus yang kuat. Biar keras. Ini suara kentut ya teh. Hai berat mana? Kuat. Lagi. Lagi di bawah. Nanti kalau pengen belajar, mah pengen di sini. Tadi pada nunggu di rumah soleh enggak? Tadi mandi sama siapa mandi? Air sendiri. Sendiri. Terus mandinya pakai air dingin air. Pakai air dingin. Terus dibantuin papa enggak? Enggak. Balikkan. Yuk geserin yuk. Gimana, Ma? Di sini aja. Ya, coba di sini. Punya Rai kursinya mana yang warna biru? Ayo coba diambil. Berat. Berat. Nih ada bayi berat. Kita lucu. Coba ya. Oh iya. Iya, tinggi punya Rai. Soalnya kan Rai belum terlalu tinggi, jadi mama beli kursinya yang lebih tinggi daripada yang punya Tete. Soalnya kan Tete udah tinggi tuh, jadi Tete yang kecil aja biar jadi kayak ada sama tinggi. Sama gitu. Iya. Mama kan tahu. Ayo duduknya jangan di situ atau pindah. Di sini. Di sebelah sini nih, cobain. Nah. Jadi duduknya kan nggak terlalu berdekatan. Rai enak nggak duduknya? Jadi kalau mau nulis jadi nggak kayak deket-deket. Iya. Tadi juga mama habis beli bukunya loh, mampir ke toko buku. Mau tahu nggak mana bukunya? Ais ambil sendiri. Ais kan? Nih bukunya. Mama beli buku apa mewarnai sama. Aima yang ini. Sama ini ada ceritanya, jadi kalau Tete kota ke Rai pasar. Ya nih, jadi Tete mewarnai kota, Rai mewarnai pasar. Kita buka. Mau coba dibuka. Ini plastiknya sebelah sini deh. Ini untuk anak usia 4 tahun sampai 8 tahun ya. Kalau Tete kan masih bisa sama Rai. Ini dia. Nih. Jadi isinya seperti ini nih, sobat. Mana kotaknya? Nih mah. Kotak. Jadi nanti bisa mewarnai, mana bisa penjumlahan. Kotak. Terus ada cerita-ceritanya gitu. Dan bisa kayak katanya mah gitu. Mana kotaknya, mah? Kotak apa, sayang? Gua kotak yang tadi. Ini ada apanya, Dek? Kotaknya. Coba. Ini jadi kayak apa sih, kayak game-game gitu juga permainan ada ya, Teh? Iya, ada game-game ya, Mah. Ini coba apa, Nak? Dibuka, Nak.
kalau Teteh ini tentang kota ya Teh. Jadi kayak misalnya ada mall, tempat bermain, Mama, bandara, ya sekolah. Belanja. Wow, ini punya Rai nih. Oh, ini permainan, Dek. Tuh kan ada gamenya. Seru ya, Dek, ya? Iya. Nih. Emang nggak ada gamenya. Permainan ini minimum dimainkan 2 orang. Ini cocok nih buat Tete sama Rai. Nanti main ini ya. Iya. Emang mau warnai? Iya. Bisa gak ambil? Tangan kanannya mana? Ini susu. Rai mau mewarnai swalayan. Ya, coba. Oh, pertama-tama Rai warnain dulu baju dari si bapak yang bawa troli ya, Dek. Mana? Gitu. Aduh, ini kena garis. Tangan kanan. Ayo, Suara Dek. Suara mantu di mana sih? Dek. Oh, tempat belanja ya? Iya, supermarket lagi. Dek, Dek, Dek. Pinjam boleh, Mama? Tapi susah. Ya kan enggak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, coba pakai krayon aja atau, Dek? Ini ya, Teh. Ini pakai brush pen. Hasil mewarnainya lebih bagus gitu. Iya, bagus. Nah, sekarang Teteh sama Rai mau warnai dulu, Mama mau beres-beres dulu ya. Iya.